Biarin dong. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. 1, 2, 3, 4, burn the door. Tai lah. Ya iya dong mas. Orang gila. Enggak, gue mah. Ini dulu nih. Gue digambar, gue dikirimin gambar. 13 player ningrat. Itu lu kesan gagal, gue kasih ke lu. Eh gue diundang lagi dikasih rezeki. Apaan ini bos? Apaan? Apaan ini bos? Itu cara personal untuk mengucapkan terima kasih mas Didi. Lu terima kasih sama gue pakai 13 gambar penis dan bijinya. Kagak, kan gue ngomong ini aja ya, gue ngeliat. Pas kemarin mas, cerita mas ya. Kali ini juga gue kesini kan, makanya lu mah ada-ada aja kadang-kadang mas Dets. Ah lu mah buat hati gue gak nyaman kadang-kadang. Kirim surat. Iya. Mas Dedi, gue pertama kali masuk Mas Dedi, ya. Bentar. Enggak mau, bentar dulu. Enggak mau, Mas Dedi kenapa sih depan lu selalu militeristik? Si anjing. Bentar dulu Ita, sebentar dulu. Mas Dedi, Don Cayadi, Bin Vito, Corleone, Binti Napoleon, dia kirimin gue surat 3 lembar lo, anjing beneran lo. Anjing. Sorry strawberry, saya bukan pejabat. Iya dong, Mas Dedi enggak mau. Artinya saya bisa pegang janji. Mas kenapa sih mas? Bener nih mas, gue pertama kali ngeliat lu mas. Mas bentar dulu ah. Iya pe. Nggak mau. Aduh ini yang interestik lagi. Pertama kali gue ketemu lu, aduh mas Dedi kan tuh pakai baju abu-abu, topi kacamata hitam gitu ya mas ya. Yeah. Emang mungkin buat cewek-cewek oke juga lu kacamata, iya kan? Rambut lu botak pula. Eh bangsat. Eh kemarin makanya gue bilang lu, dulu, gue udah Mongolia rambut lu dulu, tapi oke juga. Lu gak usah ngomongin kacamata gue, ini kacamata apa lu pikir? Apa? Ini gue, maksud gue mas, aduh. Ini kacamata gak bisa baca gue kalau... Lu kayak bodyguard judi di Makau, kasino. Waduh ini bener-bener nih. Gimana ya dia nih orangnya? Masuk ke sini, waduh serba positif. Wah terlalu positif, kan hidup mesti balance mas. Jadi gue ini aja. Terus kenapa lu kirimin gue gambar ini? Biar gini, balance. Ya? Apanya? Ini kan positif banget men. Ah, gue ini aja, aduh. Hidup ada positif, negatif. Diharapkan netral. Dengan lukisan ini tepat guna sesuai dengan niat luhur Anda. Iya dong. Kan ambigu. Apa niat luhur apa ini? Biji dan peler 13. Mas, gini. Aduh, oke. Okay. Mas serius? Iya. Psikologinya apa ini? Filosofinya apa? Gini, saya terangkan ya. Gue di teror. Gara-gara gue ngomong aja gitu. Ya. Ini mas. Waktu gue masuk. Pertama kali ketemu lo. Gue gini orang marah nih. Pertama kali ketemu lo. Lo kan biasa gue saja ya. Suara toistik semuanya. Sama kayak lo. Pertama kali gue ketemu lo mas. Gue masuk ke ruangan lo. Waduh. Ini sekolah kepribadian nih. Iya kan down BBC. Just be productive. Iya gue tahu pandemi. Tapi gimana bray. Mesti dipanjangin tuh. Oke ini yang positif banget. Pandemi kenapa pandemi? Just be productive. Gimana produktif? Kan lo cerita di dalam satu PPW. Berapa? 150 ribu yeah. Sehari. Iya. Yeah. Yeah. Tukang gokar nggak tukang gokar? Tukang gokar tadi ya. Gara-gara rokok doang mas. Kan gue pengen rokok ya. Nggak boleh pak. Eh bang gitu ya. Terus gue aduh bro. Ini kan pandemi bro. Udah gue aduh. Gue nggak boleh ngerokok. Masa gini banget hidup bro. Nasib gimana kita nih? Kenyamanan hati. Gimana? Bro. Nah, mas Toyang, Dadu mana Dadu? Gue ngeliat mukanya gak nyaman nih. Gak ada. Ah, tahi lah manajer. Teman-teman jawab ya. Gue selalu nyaman kalau sama dia tuh, Dadu. Terus gue bilang. Eh, sama Toyang juga, mas Toyang. Lu sekarang dia. Iya dong, mas. Gimana ya kita ini? Cie, acting aja. Jawabannya apa, mas? Dia rada-rada susah menerangkan, tapi akhirnya dia nerangin gini. Enggak, mas. Gini, gara-gara rokok doang. Saya dapat bintang satu mas kemarin mas. 3 minggu. Rezeki gue putus. Ya Allah. Wah rezeki itu. Oke mas siap. Kenapa dan rezekinya putus? Kan dia. Tamu sebelumnya ngerokok. Bisa dia bilang. Itu nah yang gue bilang. Jadi boroko. Filosofis nih. Oke gini. Jadi boroko. Boroko. Terus tamu berikutnya. Kasih bintang satu. Dibilang iya mas guru 5 orang. Kasih bintang satu. Gue 3 minggu. Kagak narik mas. Anjir. Oh hubungan rezeki lo nih berarti. Iya bang. Oke deh gue tanggung gak ngerokok dah. Kesian bet ya berarti 3 minggu. Peduli ya. Bukan peduli. Itu mah refleks aja lah. Peduli makanya terlalu positif. Lu mah terlalu positif. Makanya gue kasih ini. Ya apa ini? Tadi kan ngomongin balance filosofinya. Balance of life. Balance gimana? Lukisan ini jelas bukan buat Tia. Ah. Tuh. Gini ya.
You say I drink too big. I say drink too small. Oke, apa yang enak? Ini nih. Ini gimana sih? Dia si doi bos lu? Sini. Dia gimana? Woi. Ini nih. Ini yang hijau nih. You apa? You think too big, you get big. Iya, yeah, Mister Big, kayak yeah, Mister Big, lu Mister Big banget. Coba taruh, taruh. Lu itu, nggak bisa coba itu taruh di atasnya. Af, iya ini. Taruh. Di paku banget. Iya. Biar rata. Biar lu nggak copotin. Nah gitu. Nggak kelihatan Bego. Udah situ bener. Ini lu. Lu kasih tau gua dulu itu apa artinya. Ini lu gini aja, gimana caranya? Ah, bener. Sebentar ya. Eh jatuh Bego. Enggak. Jatuh. Enggak juga, tenang aja ceritanya nih itu. Tuh kan, lu tenang dulu Tia. Balance of life. Oke. Okay. Jadi lu ngeliat ini men. Jatuh. Gak tau lu ngeliat ini. Bek. Iman, ini mah gue enggak jatuh. Iya bener. Iya kan, balance. Positif banget. Iya artinya apa? Kagak gitu kehidupan. No men. Gue ngerti dia, ah ini gak hidup nih. Hidup kan ada positif, negatif, mas. Netral juga ada. Mungkin oke, ini ada space putih. Yang itu netral ya. Tapi ini orang ada salah. Masa dia dicaya dia dengan segala sumber daya yang dia miliki? Gini doang. Lu gak representasi kehidupan lu. Kasih sesuatu yang... Berarti itu, gue gak bisa ngomong bahasa. Biarin lo. Berarti itu negatif. Bukan negatif. Dia bikin balance. Oh iya, ada. Oh iya ya. You say I dream too big, I say think too small. Eh, you say my dick is too big, I say your dick is too small. Atau apa gitu. Jadi orang bisa relate, man. Perlu disampaikan bahwa lukisan player ini saya buat dengan hati yang jernih, akal yang bersih, warna yang clear dan penis yang lemas. Lukisan ini saya beli frame ala Renaissance di Turin, Italia Tenggara. Kenapa? Jelas untuk pencitraan, nggak apa-apa lah dalamnya player tapi bagus yang lemas. Bukan kayak ini nih, kayak begitu mas. Canda mas. Wah, treat. Nah, kan paham tuh, lihat jadi lebih sedikit lebih ada. Misalnya gini, lu udah sama mas Sofia Lacuba. Dia ngomong, hey, can I say anjing here? Asik, terus gue ulang-ulang gitu mas. Ih gila, dia ngomong anjingnya enak banget deh. Hey mas, jadi, can I say kontol here? Or apa gitu, jadi lebih berwarna hidup. Apa? Lu ngerti gak maksud gue? Gue diteror netizen mas, gara-gara peler mas. Kenapa masang foto Don Vito Corleone di tembok? Kenapa gak John K atau Hercules atau Johnny Indo? Nah, lu mau ngomongin apa sih mas? Bener salah, baik buruk? Kagak mas. Dia juga orang keren. Iya bener-bener. Itu, iya kan ya? Kagak ada yang buat posternya sih. Lu lukisin ya, dong, lu buatin posternya dong. Sumber daya Mas Deddy. Lu buatin lagi tadi dong. Aja orang. Gimana sih? Ah Mas tadi aja. Jangan cuma bisa lu. Gambar-gambar kontol doang. Enggak, bukan. Bos, lu. Baik-baik aja. Kagak mas, ngakak doang misalnya. Aduh Mas Deddy. Pertama kali gue masuk kan, Bray. Ini tempat apaan mas? Diem doang sih, militaristik gini. Diem doang, lu mau makan enggak? Cheat, gocek gue. Sebentar dulu. Tar dulu. Gua mau mati ya kok. Biarin aja. Gua mau gini. Lu nggak cerita lu masuk sama siapa? Lah, sama siapa? Sama anak umur 4 tahun bangsat. Lu mau mau siapa? Kayak lu pasang siapa ke mas? Datang masuk ya kan. Nah. Anaknya di bawah umur 4 tahun. Tiga stengki. Kita ngomong kan mikir. Nah itu dia. Mau ngomong ada anak kecil nih. Nah. Makanya gue bilang mas, sorry nih mas, ini urusan. Ini gue ada urusan. Gua salah hari. Gua kepikir hari ini adalah besok. Hari ini kepikir adalah besok, ngerti gak? Tapi benar juga. Karena kemarin adalah sekarang dan sekarang adalah masa depan ya. Ngerti gak dia? Intinya gitu. Nah, gua datang. Aduh, anak gua gimana ya? Oh, terus hubungannya apa ler nih? Nah, gini. Yang gua cerita, supir Grab-nya padahal dulu anak abangnya. Gua mah abangnya. Merokok. Lu tanya mas lain deh. Sama penumpang gua. Terus penumpang gua enak tuh ngerokok juga. Kita ngobrol. Anak kuliah soalnya. Gua cuma modal dia elah gas rem doang, Bang. Dapat rezeki enak ya, Bang ya? Enak. Gua langsung mikir enak. Didi Corbusier. MNC Media Nusantara Jayadi. Media Nusantara. Haritani Jayadi lewat. Gua mikir dulu kan. Ih gila ya dia enak banget. Tapi gua enak juga ya. Gua gara-gara kamar peler dikasih beras sama Mas Deddy. Tuh kan gokil. Iya. Nah
itu adalah wilayah yang ini enak ya, bisa aku ceritain ke dia, Mas, ini kebenaran saya nih Mas, maksudnya ini terjadi di diri saya, enak lo gitu, iya enak, kita sama-sama susah nih ya, satu dunia susah, gua nih Mas, gambar peler doang, bagus juga kagak, kagak peler kayak realis gitu Mas, yang peler terlatih gua gambar, gua bisa nih gambar, peler ada purat ya banyak, habis peler gym, terus lu cerita gua gym bangkrut, apa segala, kagak juga peler jelek doang ya elah. Doang dia, peler doang jelek. Kan ini karanya gagal, gue kasih aja ke orang. Dia seneng gue dipanggil, gue dapet rezeki. Kan itu berarti satu wilayah. Gagal. Bukan, masih gue bercanda. Gagal. Maksud gue gini. Oh iya ya. Atau ada satu wilayah yang kalau misalnya gue cerita ke dia Mas. Itu enak Mas ya. Lah Mas gue kamar peler doang nih, sebegini doang. Dapat rezeki ya? Iya, dari MNC Channel, Bray. Nah dulu. Kan itu wilayah yang ini Mas. Dari dulu gue di situ tuh Mas, wilayah itu tuh Mas, wilayah apa tuh namanya Mas? Bahasa kerennya apa Tia ya? Nggak, jangan keren, bahasa anu ya. Wilayah yang boton-boton Mas, in the good way. Gue tuh di situ tuh, mainnya tuh, area itu. Tia nih nama lu disebut-sebut banyak. Karena gini Tia, penting posisi dia Mas. Tuh. Lu Mas, magaya lu penyambutan Mas. Militeristik, nama lu orba. Banyak banget loh disebut di sini. Karena gue bisa nerangin serius. Tia semua isinya ya, bukan, tia, tia, bukan, lagi, bukan, tia lagi, tia lagi, tia lagi. Ah gue mah gak merhatiin juga baju lu apa gitu ya. Orang-orang matiin gue mah kagak. Gue mah gini aja. Cerita. Aduh ini mah orang. Hah sih gue udah mau ngeliat dalam hati. Gue mah Mas, asli gue mah bercanda tapi gini. Anjir. Militeristik banget. Terus depan gue gini Bray, kan ototnya gede banget ya. Waduh dia. Gue dihantam sekali. Masuk ke rumah sakit Sengkarolo sekali lagi gue nih. Apa mana ya. Terus gitu doang Bray. Kayak pejabat. Aduh ini gue ngapain kesini ya. Terus ngajak ngomong Gisel. Gisel. Sebentar dulu sebagai intro. Gisel kapan gue ngajak ngomong Gisel? Wesh, masuk gue di dalam. Terus udah itu. Gitu udah depan, aduh ini orang militeristik. Studionya, aduh positif banget. Gini banget dengan desainnya. Kayak dia banyak sumber daya deh Mas. Maksudnya, bisa lebih ini Mas sebenarnya Mas. Jadi lu gambarin kontol? Biar balance dong. Oh. Terus, udah gitu kan. Nah untung ada Tia. Maksud gini, dia dengan sigapnya. Aduh gue. Aduh ini gimana ini Mas, aduh ini I love you man, tapi aduh ini gue ganjil nih, gue merasa, kan gue jujur aja sama lo. Aduh kayak canggung, gimana Tia, pagi-pagi jam berapa Mas? Kami ada cap tikus, aduh, anjay pilihan ngeri ini. Cap tikus, terus emang anak bolu iblis, gue bilang enggak, gue gak mau minum. Cih, enggak, gue gak mau minum. Gue kesalahan dikit, ih gila ada anggur. Kamu sudah dikondisikan, dikondisiin gue nih. Nah, masalah si Tia itu tadi. Terus akhirnya kan, cap tikus banget nih. Kan gue berhitung juga Mas. Tambah kan tidak ya, mungkin dikit doang tapi gimana ya. Tapi ada cap tikus dan wes varian nih. Lu mah diem aja. Gin and tonic dan apa gitu, bira. Gue bilang, gin and tonic oke, James Bond tuh. Anaknya teriak-teriak ya. Nah anak, itu udah mulai aktif. Anak lu udah mulai aktif. Sama Sabrina sama siapa? Iya yeah. Chanel. Iya yeah. Karena tadi diem aja ya. Tadi diem emang aja. Emang butuh waktu untuk lu memahami itu juga sama gua sama anak gua. Iya bener-bener. Tapi ini teriak-teriak kayak ini gebukin anak. Nah gua men. Mas gimana sih Mas cara jadi bapak Mas? Gua tadi tuh, gua kan orang tua pemula Mas ya. Lu bapak yang luar biasa, anak dibawa mana-mana lu, mantap lu. Bukan Mas, diajak jalan tadi. Iya, ya, tapi kan? Maksud gua gini ya. Gua digocek sama anak gua Mas. Dipermainkan. Apa ini? Tanah kutip. Mana buah anakku sini? Mainin aja. Tapi itu kan lu ngerti dia karakternya. Coba. Dia ngeliatin tembok gini dari deket sampai siapa? Si Sabrina bingung. Gila dia ngeliatin tembok gini. Ya gitu. Lu yakin? Butuh waktu Mas sama dia Mas untuk bisa coba klik. Coba ngomong. Lu ada anak lu berani ngomong enggak? Ya, beda dong. Nih gua cerita ya. Tadi pagi Mas ya. Itu dia kan tadi pagi gua ini Mas konflik batin Mas.
aduh si MN sih lagi nih ngomongin gue, terus gue salah hari lagi, aduh belum tidur lagi nih, ntar gue ngomong ngawur apa ya kan, terus ntar gue ngawur tapi si siapa yang ngetik edit lo? Iya. Iya ya, yang edit siapa sih? Onani Masa, Onani Masa, ah Onani Masa apaan Masa? Tia, Tia tuh. Tia beda dong, MASA sama MASSA, Masa, Masal gitu. Different, terus diganti. Judul diganti. Oh, judul. Gua ngerti. Kok diganti judulnya ya? Sekarangnya gua mengirimkan ini Mas gini, Mas. Asli belum ngabatin nih. Gua kan bener enggak mau, Mas. Di expose. Gua mah mau jadi Jason Scooter, Mas. Selebriti kurang terexpose. Maksudnya karya gua aja lah. Gua mah nih. Gua pengen ngumpet. Siapa Iksan? Iya. Iksan ada di sini. Iya, maksud gua pengen jadi Jason Scooter, Mas. Gua pengen Iksan ada di sini, enggak terexpose gimana. Makanya itu kemencanaan gua, Scooter. Selebriti kurang terexpose. Oh iya. Tadi mama mana? Pengen apa? Kamu sama saya. Gua kayak bos gini. Kamu kamu dulu yang kamu akal-akalan marketing sama sulap ya? Dia berangkat dari kepalsuan, men. Sulap dibeli apa? Palsu. Bata. Kamu pikir siapa? Orang tuh pikir, wah ini sih, dia mau ngomong ngawur, enggak juga. Tapi gue lihat, ini orang emang sesuatu nih kayak ini. Gue gak ngerti, gue ngeliat rambut lu aja, Mas. Ya ampun, ini strategi nih. Ini orang gue ngerti nih. Gue udah mau ngeliat style rambut tuh. Oh, anjing jelek banget. Tapi gue ingat, Mas. Iya. Dan gue bisa jadi mantek di pala lu kan? Ini dia ide dari mana ya? Terus siapa yang eksekusi ide dia ya? Gue gak tahu, Mas. Kan lu miskin ya? Tadi gue tanya, ah lu makan sehari sekali, Mas. Itu kemiskinan atau filosofis? Cek filosofis. Enggak, lu miskin. Iya, ayo dulu. Ya gak apa-apa, gue juga. Apa siapa pun orang juga. Makanya gue sebel tuh gitu-gitu. Lu kayak motivator kan jadi kayak gitu-gitu. Saya dulu miskin. Tapi sekarang kaya raya. Eh mending kalau saya mau tahu apa rahasianya? Miskin. Bayar 300.000 simposium saya. Gue benci banget gitu-gitu motivator. Bukan gue anjing. Pekerjaan berbahaya itu motivator maksudnya. Terus saya ngikutin gak jadi kaya ya? Kagak jadi. Udah lah orang jalan hidup beda-beda ya. Maksudnya lu bisnis mau gimana ya ngajarin ya maksudnya? Iya. Beda-beda. Jalan man. Hidup gak bisa diajarin orang. Ada-ada satu bisa aja. Sukses gini, satu tukang gokar aja ya, gara-gara rokok. Gak bisa hidup ya. Itu tuh. Iya makanya. Kagak ada pakar sekarang ya? Gak. Siapa pakar? Pakar covid siapa ya? Lu percaya banget. Pakar covid? Gak ada. Yang bener omongan dia, oke gue percaya. Kagak ada yang tahu pakar sekarang covid. Sekarang dokter aja men. Orang dokter aja bingung kan covid Ta-a-a. Baru. Jadi orang. Bini lu lah. Konspirasi. Ah, oh, bini lu dong. Bini lu kan dokter. Iya. Tapi dia mah aneh juga. Ayo. Dokter nih. Gue kadang-kadang gue 7 tahun memahami bini gue. Aduh gue belum bisa juga ya. Memahami sukmanya, waduh, bener. Gue heran dah, lu kenapa ya? Dapat beasiswa ke dokteran, lu kenapa gak pengen jadi dokter ya? Lu pengen apa sih sebenarnya? Gue pengen kerja kantoran. Aduh, gue bingung banget nih sama dia nih. Tapi ya, ini gila juga nih orang. Tapi kan gitu mas, kalau gak gila gak cinta mas. Yeah, it's not crazy, it's not love, man. It's not love. Gimana ya? Tapi jadi gue debat aja sama dia tuh mas kerjaannya. Ngobrol pagi. Kemarin ngomong itu. Apa? Tia lu tau gak anaknya dia dibikinin lagu sama Danila. Ada. Lu mau denger gak? Mana? Dia. Tas gue tadi di luar. Ntar kalau gue ngeri ya. Karena gue pernah episode si Anjay. Berpertama nih bintang tamu keluar. Aduh ntar gue malam. Iya bener-bener. Ambil. Anjing gue kayak gini. Kayak Didi Cahyadi. Apa? Kan gue ketularan dia suartoistik doi sebenarnya. Bos lu makanya lu harus kudeta. Oh, kudeta. Iya dong. Maksudnya biar lu bisa jadi bos buat diri lu sendiri. Dalam maksudnya lu belajar ilmu dari dia satu-satu. Nanti Mas Dadi fuck you man. Gue juga bikin acara gitu ya. Oh. Kan bagus. Ada di ini lu nih Mas, gue tahu. Enggak, gue tahu. Ada, gue pernah lihat kemarin. Nanti gak jadi MNC lagi dong katanya. Kagak, lu bisa cari tim lain. Ada tuh mas tentang leader tuh mas. Lu kan alpha male mas. Kayaknya sih menurut cewek. Wih, Daddy mah alpha male. Woi. Itu. Apa itu? Handphone. Hah? Anaknya main sendirian. Gak ada orang depan. Tuh, gitu. Wih.
emang bapak gak... tuh kan dia manggil gue mas. Panggil panggil. Nah, ini panggil. Teknis nih. Kau pembicaraan kita, gak kita udah nggak ya. Udah nggak ini nih pembicaraan gak kita malah, udah. Gue mau gue mau belajar dewasa. Mana HP gue men? Koko. Ko. Jaga kata-kata. Iya dong mas. Ada anak lu nih. Saya kan. Ingat ya. Ingat. Dewasa dikit. Ingat. Sebenarnya sampah juga kita gembel aja. Oke Dani Riyadi. Mas. Nah mas, lu kan bilang tadi ngubungin gue susah banget iya, ya bener. Mas emang gue HP gue ini mas. Matiin. Iya. Airplane mode. Mana bentar nih, tapi Danilan nih. Koko sini Koko. Koko sini Koko. Sini Seng. Pelan-pelan coba, bisa gak lu nakulukin Koko? Iya lompat. Tuh Koko tuh. Lompat, lompat. Satu, dua, tiga. Woy. Tia, sendeh. Tia, pokoknya. Bagaimana cara mendengarkan ini jadi cerita pada suatu hari dari Riyadi mengirimkan ini lagu buat ini buat Koko. Diputer aja, ya. Puter aja terus gimana? Ayo, biar orang yang ini lihat. Bisa dengar kok. Yang puter. Ini juga bos lu aneh close the door, kan itu kan? Gue pengen ngomong close the door, bentar ya itu nyanyi. Tapi disiarin, kan kontradiksi. Aneh bos lu ini anak lu dulu. Tapi dia kan terjeki. Bentar lu jangan gua. Anak lu dulu. Oke, anak gua kalah gua. Oke. Puter aja handphone. Nah, sini Koko. Yang megang siapa? Gua masuk apa? Es krim udah makan berapa? Dua ya. Dua. Tiga. Coklat satu. Mau dia malu Mas. Mau dong. Makan es krim. Makan. Dan buat dulu. Mau makan es krim coklat sama makan yang pelangi ya. Coklat. Rainbow, rainbow ice cream. Rainbow sama coklat ya. Jangan rokok. Lu dewasa sih, udah mau ngeliat dewasa. Bener, gue banyak belajar dulu. Jangan rokok dulu. Nanti aja rokoknya. Kok aja deh, udah deh. Velociraptor. 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 Ya, lu enggak, lu enggak. Lu udah tadi dinosaurus, velociraptor. Sejenis dinosaurus T-Rex, Triceratops. Lu jadi muterin lagu enggak gua tanya? Lu mau? Mana? Oke, lu ngomong sama anak gue ya. Gua muterin lagu. Katanya ada lagunya. Pengen bilang buat Danila, cici. Aduh, cici. Gue juga belum ini mas. Betul. Aduh mas, belum gue balas mas. Emang kagak gue buka. Sini. Jangan iya, apa lu nyolot? Iya, putar lagu. Tuh, orang-orang teh marah. Jadi gue kagak. Aduh, mana sih cici bentar lu? Mana lagunya? Sebentar dulu, ini gue nyari, Bray. Oke, lagu buat Koko, bagus deh. Ih. Cici makasih, asli gue tersentuh hati gue. Check. Check. Check, check. Koko adalah namanya. Jangan terjadi, tadi cici anak gue di... Kita masalah, dia kan tadi gini nih. Koko mudah mengingatnya, pun mudah memanggilnya. Kelak engkau dewasa mencari anakmu, kami selalu setia menanti di sini. Gue pengen jadi polisi tau gue. Jangan lupa tertawa. Kelak engkau dewasa mencari anakmu. Kami selalu setia menanti di sini. Berjuta-juta cerita.
ternyata menyambung. Ingat selalu kami kenada untukmu. Close it over here. Exclusive tour. Cici, gue thank you banget. And close the door. Si Bray Cici emang, aduh. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.